Selamat datang ke Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoy. Don't forget. Welcome back to my channel, Sahabat Ero. Sahabat Ero, kali ini saya sedang mengeksplor daerah Temburong ya. Di sini saya sudah berada di salah satu bukit ya, suatu taman, dan ini akan terlihat cantik sekali. Buat sahabat Ero yang belum pernah ke area sini atau daerah sini, ini pasti akan jadi salah satu pengalaman yang sangat menarik dengan melihat video ini. Kita akan coba menaiki tangga ini yang berada di Bukit Tamoy, dan kita sudah berada di sini ya. Ini adalah penampakan ataupun bukitnya, yaitu tamannya di sini ya. Cantik sekali kalau bisa dilihat. Oke, dan di sini sudah terlihat ya. Di sini ada ditulis namanya buah tulong. Iya. Ini patung buah tulong ya, bukan patung sih. Digambar sedemikian rupa cantik sekali ya. Buah tulong. Mungkin ada sejarahnya seperti apa, tapi saya kurang tahu. Nanti boleh di search di Google ya. Ini namanya buah tulong. Dan kita boleh melihat di sekelilingnya ini dikelilingi oleh batu-batu yang cantik ya. Batu-batu yang cantik. Cantik sekali. Oke, kita akan coba turun lewat sini. Kita bisa turun juga lewat sini. Kayaknya kita turun lewat sini ya. Dan di sini sahabat Ero bisa melihat ditulis depan sana ada selamat datang ke Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoy ya. Cantik sekali, masya Allah, luar biasa sekali. Kita akan coba melihat di sini ada pernah disahkan ya, sudah disahkan pada tahun berapa ataupun tanggal berapa ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah dituliskan Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoy diresmikan oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Hamid bin Haji Muhammad Jafar. Setiausaha tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama Negara Brunei Darussalam. Sempena sambutan Hari Perhutanan Sedunia pada tanggal 21 hari bulan Mac 2005 bersamaan 10 Safar 1426. Masya Allah. Jadi taman ini sudah berdiri sekitar berapa tahun? Pokoknya sekitar 17 tahun ya, ya sekitar 17 tahun ataupun 18 tahunan ya.
Dan luar biasa sekali ya, tamannya cantik, bagus. Oke, itu saja sahabat Hero yang dapat saya vlog atau explore dari salah satu daerah Temburong ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah informasi sahabat Hero semua dimanapun berada. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen.